Video yang viral di media sosial menunjukkan seorang pengendara sepeda motor besar Harley Davidson yang terlihat menghalangi ambulans yang sedang bertugas dan menggunakan sirine. Dalam video tersebut, pengendara motor besar tersebut terlihat zigzag di jalan yang seolah menghalangi ambulans. Kejadian ini terjadi di Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu 15 Juni 2024. Menyikapi insiden tersebut, Jusri Pulubuhu, Lead Instructor Jakarta Defensive Driving Consulting atau JDDC, menyatakan bahwa pengendara motor besar tersebut telah meminta maaf. Jusri menjelaskan pada Minggu 16 Juni 2024 bahwa pengendara Moge mengira suara sirine tersebut awalnya berasal dari sesama temannya yang juga pengendara motor besar. Namun ketika ambulans memberikan klakson, ia menyadari kesalahannya dan segera menepikan motor. Jusri menegaskan bahwa meskipun ada niat baik untuk membuka jalur, tindakan tersebut tetap salah karena mengutamakan ambulans yang sedang melakukan tugasnya. Demikian News TV melaporkan.